Oke, okay, thank you Farid. Uh, Dengar suara saya dengan jelas ya. Oke, okay. baik. Terima kasih uh, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Uh, kita ketemu lagi. Thank you sudah semangat ya dan antusias uh, untuk mengikuti acara kita uh, pagi hari ini. Topik yang akan kita bawakan itu adalah mengenai Google Workspace. Jadi mungkin kalau sebelumnya kami sudah memberikan informasi ya di webinar uh, yang kita adakan dua minggu kemarin itu mengenai update terbaru dari Google dan salah satunya adalah Google Workspace. Nah kali ini kita akan uh, membahas lebih detail lagi apa sih yang menjadi konsep dari inisiatif Google untuk merilis ya uh, Google Workspace ini. Ya, bagaimana strategi dan juga apa yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi agenda kita hari ini adalah memberikan introduction terhadap Google Workspace dan juga ada beberapa plans dan edition yang uh, baru gitu ya. Yang sebelumnya yang mungkin kita kenal adalah G Suite sekarang menjadi Google Workspace. Kita akan bahas lebih detail dan lebih lanjut. Dan juga, apabila Bapak dan Ibu sudah menggunakan G Suite saat ini, uh, saya yakin kebanyakan yang hadir di sini sudah uh, bagaimana proses atau transition path-nya ke Google Workspace. ya. Jadi, nanti kita akan bahas juga. Tentunya, Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan banyak sekali pertanyaan, ya. Jadi, materi yang akan uh, saya bawakan tidak akan terlalu panjang tapi kita akan lebih banyak ya uh, hopefully kita bisa menjawab uh, semua atau kalau enggak se uh, sebagian besar pertanyaan yang disampaikan Bapak dan Ibu. Nah, uh, mungkin untuk pertanyaan yang Bapak dan Ibu miliki silakan diketik atau ditambahkan di panel Q&A ya. Lalu kita akan membahas atau menginformasikan juga ada special offering ya uh, yang nanti Sebelum uh, uh, session Q&A uh, kita kita ada special offering information uh, mengenai Google Workspace uh, dan juga mengenai Google Meet Hardware. Nah mungkin uh, barangkali ada yang baru pertama kali ya uh, melihat uh, saya uh, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Johannes uh, dari Icon Technology sebagai Chief Executive dan senang sekali hari ini bisa memberikan Uh, materi ya mengenai Google Workspace dan juga update dari Google ya. Jadi mungkin sedikit tentang ekon teknologi. Kami sudah uh, berkelut di dunia cloud itu sejak tahun 2008 dan kita sudah melihat progres yang sangat sangat signifikan bagaimana uh, spesifiknya ya di Indonesia ini mengadopsi teknologi cloud ya. Jadi kami memposisikan diri sebagai cloud Teknologi konsultan buat bapak dan ibu. Jadi apabila ada pertanyaan membutuhkan konsultasi atau diskusi gitu ya untuk supaya perusahaan bapak dan ibu bisa memberikan atau memanfaatkan teknologi cloud untuk meningkatkan gitu ya proses kerja atau produktivitas di perusahaan bapak dan ibu, kami akan dengan senang hati um, membantu ya. Nah, jadi kita coba membayangkan gitu ya. Bagaimana dunia ini sudah berubah. Jadi yang mungkin sebelumnya kita kebanyakan ya mungkin yang menjadi culture di Asia maupun di khususnya di Indonesia gitu ya meeting kita harapkan selalu face to face gitu kan. Nah bayangkan kalau sekarang ini kita tidak didukung dengan teknologi ya. Jadi di tengah pandemi yang kita hadapi atau yang kita alami dan mungkin kita perangi saat ini gitu ya, ini akan sangat-sangat menjadi kendala untuk kita melanjutkan operasional kerja. Ya, jadi kita bayangkan bagaimana teknologi ini bisa menempatkan kita di tengah-tengah, ya, di mana teknologi itu membantu untuk menjembatani, di mana kita bisa berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan tim di internal maupun mungkin dengan customer atau dengan supplier atau dengan vendor di eksternal perusahaan kita. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain seakan-akan kita berada di dalam ruangan yang sama. Ya. Dan daripada kita selalu me me melakukan istilahnya mencari tahu ya caranya ini bagaimana? Caranya itu bagaimana mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan kita uh, yang related ke teknologi, gitu ya. Bagaimana teknologi ini bisa membantu untuk memaksimalkan waktu kita? Dalam arti, pekerjaan kita bisa selesai dengan lebih cepat, kita bisa lebih produktif. Tentunya, Bapak dan Ibu sudah mengalami, ya, ketika kita bekerja secara remote, working from home, gitu kan tentunya banyak sekali komunikasi yang dilakukan secara remote, ya dan bagaimana tools atau teknologi ini bisa membantu kita untuk mengakomodir kebutuhan kita tersebut, ya dan tentunya yang kita harapkan kita ekspektasikan itu kita bisa mendeliver ya yang terbaik buat customer dan vendor-vendor kita uh, yang uh, kita sediakan produk atau servicesnya, ya, nah disitulah Uh, dari Google itu me memperkenalkan ya uh, sebuah konsep baru, uh, namanya adalah Google Workspace. Jadi secara singkat Google Workspace ini adalah teknologi atau tools ya, cloud teknologi di mana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan lebih mudah, dengan lebih simple, tentunya akan meningkatkan produktivitas kerja kita, mungkin sebelumnya kita membutuhkan waktu dua jam dalam mengerjakan suatu pekerjaan, tapi dengan menggunakan Google Workspace, kita bisa mempersingkat menjadi 10 menit atau lima menit, gitu misalnya. Ya, kita tidak luput dari kita berkolaborasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja kita. Ya, nah, dengan Google Workspace ini, kita disediakan tools atau teknologi yang di mana semuanya ini terintegrasi menjadi satu ya di webinar kami sebelumnya kami sudah memberikan introduction ya jadi ketika kita mengakses Google Workspace kita dan ketika kita enable atau mengaktifkan Google Workspace kita itu kita mau berkomunikasi kita mau sharing email kita mau bikin kalender invitation kita mau meeting kita mau bikin grup discussion atau project discussion itu semuanya bisa kita lakukan dan terjadi di dalam satu layar. Ya, ini yang menurut saya pribadi ya, secara pribadi maupun profesional sangat-sangat menarik sekali untuk kita explore lebih jauh ya dan juga kita harapkan konsep dan metode ini bisa diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu. Ya, jadi semuanya sudah terintegrasi menjadi satu seperti yang Bapak dan Ibu lihat di uh, animasi ya, uh, di video animasi yang ada di sebelah kanan ini. Ya, nah Google Workspace secara global itu sudah digunakan lebih dari 2,6 billion, jadi 2,6 miliar user, gitu ya. Jadi sangat besar sekali. Ya, dan Google itu menggunakan teknologi machine learning dan artificial intelligence-nya mereka untuk supaya bisa mengidentifikasi ya, secara security, itu mereka sudah sangat-sangat advance sekali uh, untuk memproteksi data dan juga uh, aplikasi yang disediakan oleh Google. Ya, jadi user-user uh, yang sudah menggunakan, ya ini kita melihat ke depannya, akan menjadi sebuah culture, gitu ya, uh, untuk bisa berkolaborasi dengan menggunakan teknologi, ya. Apalagi di masa uh, pandemi, uh, uh, kita di tengah-tengah uh, masa yang sulit seperti ini, uh, teknologi yang sangat kita butuhkan, gitu ya, untuk tetap supaya kita bisa terkoneksi uh, satu dengan yang lain, antar tim baik di internal maupun di eksternal, nah. Jadi ini mungkin sebagai informasi aja uh, portfolio dari Google ya, banyak sekali customer bukan cuma di Indonesia ya uh, tapi kali ini kita tampilkan yang di internasional ya yang sudah memanfaatkan Google Workspace untuk kebutuhan di operasional mereka ya dan uh, kita melihat bukan cuma di level uh, SMB atau SMI gitu ya. Tapi juga di level corporate, bahkan enterprise yang sudah menggunakan teknologi dari Google ini, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu, kita bisa menjadi lebih confidence gitu ya, bahwa ini adalah teknologi masa depan yang bisa kita manfaatkan saat ini ya. Jadi, bagi bapak dan ibu, mungkin yang di perusahaannya, kami juga banyak mendengar bahwa... G Suite atau Google Workspace ya, yang sebelumnya namanya adalah G Suite, itu masih dimanfaatkannya hanya setengah-setengah gitu ya. Mungkin hanya emailnya, mungkin email dengan kalender. Saya encourage Bapak dan Ibu untuk explore ya, lebih lanjut, lebih dalam, bagaimana bisa memanfaatkan aplikasi yang lain untuk produktivitas di perusahaan Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi perusahaan yang membutuhkan power gitu ya uh, untuk me -me empower teamsnya uh, supaya bisa bekerja lebih efektif uh, itu sekarang bukan lagi sesuatu yang mewah gitu ya bukan lagi sesuatu yang kita angan-angankan teknologi ini sudah available ya tinggal bagaimana kita menginibler user 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 kita aja supaya bisa dan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Ya, terutama buat user-user yang di front line gitu ya, mungkin yang langsung berinterface dengan customer, mungkin juga yang di lapangan, yang mungkin tergantung ya, sangat tergantung dengan mobile device. Ya, jadi secara user, secara produk, secara fasilitas yang diberikan Google Workspace itu sudah menyediakan fasilitas tersebut. Ya, bahkan dari sisi administrasi pun kita juga bisa memanage, gitu ya, memanage mobile device, memanage security, dan kita bisa memastikan bahwa user yang menggunakan teknologi dari Google ini security-nya sangat-sangat baik. Ya, dan juga bagaimana mereka bisa desain customer experience dari beberapa minggu terakhir ngobrol atau diskusi dengan beberapa uh, user ya yang menggunakan Google workspace sangat-sangat kreatif sekali yang dilakukan ya Jadi banyak yang membuat proses kerja baru baik itu menggunakan Google form yang ditempelkan di website, dan juga materi promosi gitu ya baik dari sisi marketing maupun sales itu saya melihat banyak sekali yang sudah menggunakan Google Sites ya jadi saya encourage Bapak dan Ibu yang hadir um, untuk explore ya uh, lebih lanjut mengenai uh, Google Workspace ini dan apa nih yang bisa dimanfaatkan supaya di dalam perusahaan bisa menjadi lebih produktif fasilitas sudah diberikan Bapak dan Ibu tinggal Menggunakan dan memanfaatkannya saja. Nah, jadi ini mungkin sebagai gambaran, ya. Kita akan lihat video singkat bagaimana Google Workspace yang sebelumnya namanya G Suite. Produk ini sudah berevolusi sangat jauh, gitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, G Suite yang... Sebelumnya namanya adalah Google Apps, ya. Jadi sudah berevolusi. Jadi kami sangat familiar sejak tahun 2008, ya. Itu dulu namanya adalah Google Apps, lalu berevolusi menjadi yang namanya G Suite, dan sekarang menjadi Google Workspace. Nah, kita akan lihat video singkat bagaimana Google Workspace ini uh, kita bisa manfaatkan teknologinya dalam hal kita berkomunikasi uh, dan juga berkolaborasi untuk melakukan aktivitas ya atau pekerjaan di operasional kita. Kita play Jadi, itu ya sangat menarik sekali. Ya, jadi semuanya itu bisa kita lakukan di dalam sebuah platform tersebut. Ya, kita mau chatting dengan grup, kita mau berbagi file, kita mau meeting, kita mau berkolaborasi, kita mau membuka dokumen. Itu semuanya tersentralisasi dan terpusat di aplikasi yang menjadi core atau aplikasi utama, yaitu di Gmail application kita ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini masih menggunakan Outlook, mungkin bisa coba dieksplor gitu ya. Apa yang bisa kita lihat dan kita coba dan kita lakukan dengan menggunakan web browser Gmail, ya. Oke, semoga bisa memberikan gambaran singkat ya mengenai Google Workspace, ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dan difasilitasi dengan platform untuk collaboration dan kita bisa Uh, memanfaatkan ya pembuatan dokumen sharing dokumen kita uh, sharing file itu dengan menggunakan uh, Google Docs Google Sheets Google Slides dan juga aplikasi yang lain yang ada di Google Drive ya semuanya sudah terintegrasi menjadi satu ya jadi sangat mudah sekali kita nggak perlu switching um, screen gitu ya buka tab baru untuk kita melakukan sesuatu harus kembali lagi untuk ngelihat tadi message-nya apa gitu. Semuanya sudah terintegrasi menjadi satu layar atau satu halaman. Ini yang sangat-sangat unik uh, ya uh, positioning dari uh, Google Workspace ini. Ya, jadi saya harapkan nantinya bisa dieksplor uh, lebih lanjut. Nah, jadi dengan adanya Google Workspace ini yang dilakukan oleh Google itu ada dua hal. Jadi yang pertama sebagai bagian dari proses rebranding ya yang sebelumnya adalah G Suite nah sekarang menjadi Google Workspace ya nah kalau sebelumnya di G Suite Edition itu ada tiga ya uh, tiga itu ada G Suite Basic ada Business dan juga ada Enterprise sekarang untuk Google Workspace itu ada tujuh jenis plan atau SKU ya tujuh jenis plan atau SKU ini menjadi double gitu ya yang sebelumnya hanya ada tiga sekarang menjadi tujuh dan menariknya adalah sekarang kita bisa memilih dan uh, menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan jadi lebih fleksibel gitu jadi kita bisa me, uh, meng apa ya maksudnya memilih edition yang lebih sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Yang sebelumnya mungkin hanya tiga Lalu kita bisa split gitu ya Mungkin sebagian user di enterprise Karena butuh fitur security gitu misalnya. Atau mungkin sebagian atau semuanya di bisnis plus gitu Karena memang bisnis plus yang dibutuhkan untuk Misalnya kebutuhan audit misalnya Nah jadi kita bisa memilih edition Yang sesuai dengan kebutuhan kita Dan kita bagi menjadi dua jadi untuk user yang uh, jumlahnya itu kurang dari 300 itu bisa uh, memanfaatkan edition yang memang dikhususkan untuk uh, SMB gitu ya. Jadi ada tiga, ada bisnis starter, ada bisnis standar dan bisnis plus. Untuk yang enterprise ini untuk yang frontline ya, ini akan available di 2021. Mungkin nanti kita akan adakan Uh, webinar kembali untuk informasi lebih lanjut yang mengenai frontline. Dan untuk yang di Enterprise Edition, ini ada Enterprise Essential, Enterprise Standard, dan Enterprise Plus. Nah, sedikit informasi yang untuk Enterprise Essential ini, ini adalah fitur yang kalau Bapak hanya membutuhkan untuk kolaborasi dan meeting. Ya, jadi, Enterprise Essential ini tidak ada fasilitas email. Ya, jadi kami sering mendapatkan pertanyaan uh, mengenai kebutuhan hanya untuk sharing file nih, hanya untuk kita bisa supaya bisa kolaborasi gitu. Tapi emailnya mau tetap menggunakan platform yang existing, mungkin on-premise atau platform yang lain, tapi kalau Bapak dan Ibu uh, uh, suka gitu ya dengan uh, dan sesuai gitu ya dengan kebutuhan perusahaan untuk dari sisi kolaborasinya Nah, Enterprise Essential ini mungkin bisa menjadi solusi yang tepat. Nah, jadi kita coba compare gitu ya dari G Suite menjadi ke Google Workspace. Kalau sebelumnya kita mempunyai atau menggunakan edition yang legacy G Suite ya, G Suite Basic. Nah, ini transisinya atau yang sama atau mirip ya dengan works edition yang di workspace itu adalah business starter. Jadi kalau basic itu business starter. Dan pricingnya pun juga sama gitu ya, secara list price, secara global itu sama. Ya, cuman yang akan ada menjadi pembatasan adalah maksimal itu di 300 user. Untuk storage itu juga masih sama. untuk meeting kapasitasnya juga sama. Untuk support Nah, ini sekarang dibedakan, ya. Jadi, untuk supportnya, kalau sebelumnya 24/7, ini menjadi uh, jam kerja saja, gitu ya. Dan uh, untuk uh, fasilitas uh, meeting, itu sudah dilengkapi atau ditambahkan fitur baru, ya, dengan background blur, whiteboarding, dan juga live caption, ya. Seperti yang sekarang saya gunakan, ini. Background image ya uh, itu bisa dimanfaatkan untuk yang di uh, edition yang di atasnya business starter ya. Jadi kalau untuk transisinya dari G Suite Basic itu ke business starter. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan legacy uh, G Suite yang editionnya business, nah ini menjadi di split menjadi dua edition ya. Jadi untuk yang di Google Workspace itu Bapak dan Ibu bisa memilih di edition yang bisnis standar maupun bisnis plus. Ya, jadi bisa ditransisikan ke sini. Nah, informasi atau uh, konsepnya yang baru adalah kalau sebelumnya storage-nya itu unlimited di bisnis standar dan bisnis plus ini ada limitnya. Ya, jadi kalau yang di bisnis standar itu adalah 2 terabyte per user dan storage-nya itu di pool. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya user sebanyak 300, maka total storage yang dimiliki itu adalah 600 terabyte. <laughs> Jadi bisa dibilang sangat-sangat uh, besar dan cukup besar gitu ya, uh, storage yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau misalnya yang di bisnis plus ya jadi per usernya itu 5 terabyte ya. Jadi kalau kita punya 300, maka secara total kita akan punya 1500 terabyte. Ya. Jadi ini storage-nya di pool. Jadi kalau ada satu atau dua user yang mungkin memang membutuhkan storage yang besar, secara otomatis dia akan bisa mengambil uh, kapasitas storage yang di pool dalam satu organisasi tersebut. Ya. Nah, secara meeting memang dibedakan. Jadi untuk uh, bisnis standar itu maksimal 150 user. Untuk yang bisnis plus itu 250 user. Ya, uh, untuk support 24/5, uh, uh, 24 jam dalam lima hari kerja. Uh, untuk fasilitas meeting ini yang juga cukup menarik ya. Yang sebelumnya uh, dari Google itu hanya memberikan fasilitas recording itu di enterprise edition, tapi sekarang diberikan di business edition. Mulai di bisnis standar itu kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas recordingnya. Ya, jadi apabila bapak dan ibu uh, mau melakukan uh, upgrade gitu ya dari G Suite yang basic ke bisnis standar supaya bisa memanfaatkan fitur recordingnya ini sudah dimungkinkan ya termasuk Q&A dan polling seperti yang Bapak dan Ibu lihat di panel Google Meet kita saat ini ya. Jadi kita bisa melakukan uh, polling maupun uh, bertanya gitu ya, uh, Q&A uh, di lewat melalui panel yang sudah disediakan ya. Nah, lalu untuk yang Enterprise Edition ya. Jadi kalau Enterprise Edition itu ada tambahan SKU baru. Jadi yang Enterprise Essential ini adalah SKU baru, ya, di mana sebelumnya di G Suite memang nggak ada, ya. Jadi ini memang tidak uh, apa, memang khusus difokuskan untuk user yang butuh kolaborasi, butuh untuk uh, fasilitas video conference atau meeting, uh, tapi tidak butuh uh, email communication. Ya, jadi mungkin kalau mau menggunakan uh, existing on premise ataupun existing platform itu bisa menggunakan yang enterprise essentials ya. Nah, untuk yang legacy G Suite enterprise itu di split lagi menjadi dua. Jadi ada yang enterprise standar, ada enterprise plus ya. Jadi untuk storage ya ini memang di caps 5 tera per user dan storage-nya itu di full tapi apabila membutuhkan lebih kita bisa request ya uh, ke Google untuk ditambahkan. Tentunya nanti uh, berdasarkan approval dan justifikasi yang uh, harus direview oleh Google ya. Nah, untuk yang di enterprise standar itu ada tambahan fitur untuk live streaming. Ya. live streaming sampai uh, 10.000 partisipan atau 10.000 user ya uh, atau viewer di dalam organisasi. Ya, untuk supportnya ini yang paling maksimal 24/7. Jadi kapanpun butuh uh, support atau bantuan lewat pun email maupun secara online chat itu akan disupport 24/7. Ya, dan yang sangat membedakan antara Enterprise Standar dan Enterprise Plus apabila Bapak dan Ibu membutuhkan uh, advance security gitu ya. Nah ini di Enterprise Plus disediakan compliance certification dan security center ya di mana kita bisa memonitor untuk security yang uh, apa di dalam organisasi kita ya dan juga ditambahkan work insight jadi di sini kita diberikan uh, fasilitas untuk melihat adopsi dari Google Workspace di user kita itu seperti apa gitu ya jadi sejauh mana dan bagaimana kita mau improve misalnya dari analytics atau dashboardnya, itu kelihatan bahwa uh, sepertinya kurang nih dalam menggunakan uh, Google Dokumen, gitu misalnya, atau kurang dalam menggunakan Google Calendar. Mungkin kita ragu, atau mungkin uh, menjadi pertanyaan, gitu ya, uh, booking meetingnya gimana, booking ruangan meetingnya gimana, kenapa enggak menggunakan fasilitas yang sudah diberikan, misalnya seperti itu. Jadi, kita bisa melihat adopsi dan informasi dari Work Insider. tersebut. Nah, yang menariknya lagi di Enterprise Plus itu ada satu aplikasi yang namanya AppSheet Pro. Ya, nah AppSheet ini adalah uh, low code ya atau no code. Jadi untuk sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk membuat program ya atau proses ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk membuat misalnya leave request atau mungkin untuk proses dokumen approval gitu ya atau mungkin untuk um, project management gitu atau mungkin tim yang di lapangan supaya terkoneksi dengan tim yang di internal atau di back office komunikasi menggunakan aplikasi di mana statusnya selalu terupdate secara real time. Nah kita bisa membuat custom application. Tanpa kut ya, jadi uh, nggak harus menjadi programmer. Yes, oh maaf, uh, sepertinya kena uh, on mute, ya. Oke, okay. saya ulangi sedikit, ya. Jadi, untuk yang enterprise plus itu ada tambahan aplikasi yang namanya AppSheet Pro, ya. Jadi, AppSheet ini kita bisa manfaatkan untuk membuat sebuah proses atau aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk workflow ya jadi misalnya oke okay. kesenggol lagi pak maaf uh, terima kasih infonya oke okay. jadi AppSheet Pro ya ini adalah low code application ya atau bisa menjadi no code application Ya, jadi kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan proses pembuatannya tidak membutuhkan code. Mungkin untuk yang sedikit lebih advance gitu ya. Nah, itu mungkin ada scripting tapi enggak terlalu banyak. Ya, jadi itu sudah difasilitasi di Enterprise Plus Edition. Jadi apabila Bapak dan Ibu sign up ke yang Enterprise Plus, AppSheet Pro ini sudah Uh, Jadi sangat menarik sekali, uh, saya sarankan mungkin bisa explore ya ke aplikasi AppSheet.com untuk melihat di situ banyak sekali sampel yang bisa dicoba atau dites, di situ ada preview-nya juga uh, untuk bisa uh, dimanfaatkan. Karena saya yakin um, kita dalam berorganisasi pasti ada proses atau workflow yang kita butuhkan dan Biasanya workflow itu bisa jadi selalu beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Jadi mungkin setiap enam bulan sekali mungkin ada perubahan. Mungkin yang prosesnya dari lima step menjadi empat step. Nah bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan tersebut dengan lebih cepat? Yaitu salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah dengan menggunakan Appsheet Pro ini. Ya. Oke. Nah ini adalah gambaran gitu ya yang bisa kita coba review atau kita lihat untuk menjadi transition path-nya. Jadi kalau saat ini kita menggunakan G Suite yang flexible plan itu path-nya gimana sih untuk menggunakan Google Workspace gitu ya. Jadi kalau saat ini Bapak dan Ibu menggunakan flexible plan Ya, jadi istilahnya monthly plan gitu ya. Nah, um, kita bisa Bapak dan Ibu bisa langsung upgrade ya ke Google Workspace dengan edition yang uh, di atas yang sekarang Bapak Ibu miliki, ya. Dan uh, dengan mendapatkan uh, fasilitas tambahan seperti tadi yang sudah kita informasikan, ya. Nah, untuk apabila Bapak dan Ibu uh, masih mau tetap menggunakan existing edition yang uh, G Suite ya ini nantinya mungkin ada proses transisi di uh, awal 2021 ya. Jadi kalau memang mau tetap menggunakan yang flexible plan maka uh, sorry, Oke. Okay. Jadi, kalau memang tetap mau menggunakan yang flexible plan, ya kita bisa melakukan upgrade ya untuk ke annual plan atau fixed, fixed term plan ya, dan transition pathnya itu untuk ke Google Workspace Business Plan atau yang enterprise plan ya. Uh, jadi, yang sebelumnya dari monthly plan ya, flexible bisa mengurangi atau menambahkan user. Uh, dan kalau mau dikonversi ke Google Workspace itu bisa menggunakan yang annual dan atau fixed term plan ke business plan atau ke enterprise plan. Ya, nah kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini sudah menggunakan yang annual atau fixed term plan, ada dua opsi. Ya, Google akan tetap honor subscription. Atau term yang sudah disepakati sampai berakhirnya subscription, Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu bisa tetap menggunakan edition G Suite sampai masa expired-nya. Ya, nanti pada saat mau renewal, nah dari situ baru ditentukan. Bapak Ibu harus menentukan edition yang mana di Google Workspace yang sesuai atau yang cocok gitu ya, dengan uh, perusahaan Bapak dan Ibu ya. Tapi apabila Bapak dan Ibu setelah melihat tadi fitur yang ada di uh, Google Workspace ada kebutuhan untuk oh, saya butuh nih oh, fitur yang di Enterprise Edition gitu misalnya atau saya butuh nih fitur yang ada di Business Plus gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan upgrade ke Google Workspace dan saat ini kebetulan ada memang special promotion gitu ya uh, pada masa transisi yang uh, di-offer oleh Google. Ya. Nah, good news-nya lagi, kalau Bapak dan Ibu perusahaannya saat ini menggunakan G Suite Enterprise, ya. Nah, secara otomatis Ibu dan Bapak bisa melihat di subscription-nya melalui admin panel itu seharusnya sudah secara otomatis di migrasi atau di-upgrade ke Enterprise Plus ya, di mana bisa mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang uh, tadi saya sampaikan uh, mengenai Enterprise Plus yaitu Sheet, ya dan juga Work Inside-nya. Ya, termasuk kalau di bagian security ada security center-nya. Ya, jadi ini secara otomatis harusnya sudah di-upgrade ke Enterprise Plus dan uh, saya sarankan bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya subscription-nya uh, Bapak dan Ibu yang flexible plan atau annual plan hopefully sudah cukup jelas ya. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditampilkan atau diinput di, di Q&A panel, nanti kita akan uh, jawab. Nah, kapan akan dimigrasikan ke Google Workspace gitu ya. Nah, jadi Google Workspace ini dirilis oleh Google uh, mungkin dua atau tiga minggu yang lalu, gitu ya. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini menggunakan flexible plan, uh, Bapak dan Ibu harus menentukan itu ke edition workspace yang mana di Q1 2021, jadi di awal tahun 2021, ya. Nanti akan diinformasikan kembali transition dari edition yang sekarang ke workspace-nya itu menjadi apa by default ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu menentukan edition yang tertentu, misalnya sekarang menggunakan G Suite Basic gitu ya, di workspace mau menggunakan bisnis standar gitu. Silakan menghubungi ke kami dan kami akan bantu untuk prosesnya ya. Nah, tapi kalau misalnya saat ini adalah annual plan dan fixed term plan ya, mungkin multi year uh, commitment gitu ya. Jadi diberikan kesempatan juga untuk melakukan upgrade di tahun 2020 sampai Desember uh, akhir tahun ini uh, itu bisa kalau misalnya Bapak dan Ibu mau melakukan upgrade untuk ke Google Workspace. Tapi kalau mau keep plan atau terms yang existing itu tetap akan berlaku dan tetap akan di honor oleh Google, ya. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan buat Bapak dan Ibu ketika menentukan sebenarnya yang cocok untuk perusahaan saya itu apa sih di Google Workspace, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kalau misalnya saat ini menggunakan G Suite Basic, dan Bapak dan Ibu merasa, "Oh, sudah cukup nih, sudah sesuai dengan kebutuhan, mungkin tidak perlu yang..." Uh, advance gitu ya. Nah, mungkin transition path-nya tetap ke Business Starter. Ya, jadi mapping atau path untuk di Google Workspace-nya itu ke Business Starter. Tapi apabila Bapak dan Ibu merasa waduh saya butuh storage nih. Ya. Ini bisa di-upgrade tergantung besaran storage-nya seperti apa gitu ya. Bisa ditransisikan ke Business Standard. Ya, karena di Uh, bisnis standar itu kapasitasnya adalah 2 tera dan storage-nya di pool. Ya, jadi apabila membutuhkan storage yang besar, nah ini mungkin bisnis standar bisa menjadi opsi ya, satu tingkat di atas uh, bisnis starter. Oops, sorry. Saya coba present ulang. oke okay. Nah kalau misalnya uh, Bapak dan Ibu membutuhkan recording untuk meeting gitu ya Nah di sini ada dua Edition nih di atas bisnis starter yang mensupport untuk recording meeting ya yaitu bisnis standar dan juga bisnis plus ya jadi kita bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalau partisipannya uh, butuh yang besar nah di bisnis plus ini support untuk sampai 250 partisipan. Ya, tapi untuk recording bisnis standar dan bisnis bisnis plus itu sudah bisa mengakomodir, ya. Nah, apabila ada kebutuhan untuk audit ya di mana data itu harus di archive, data itu harus bisa ditemukan anytime ya dibutuhkan. Nah, itu minimal itu di bisnis plus ataupun di enterprise edition. Ya. Uh, untuk data loss prevention atau DLP itu minimal adanya di enterprise standar ya kalau misalnya ada kebutuhan untuk compliance audit ya application uh, development ya seperti AppSheet Pro tadi ya yang kita informasikan Nah itu baru konsiderasinya ke enterprise plus ya hopefully ini bisa uh, menjadikan uh, pertimbangan gitu ya uh, proses transisi dari Legacy G Suite Edition ke Google Workspace, ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan diinput di panel Q&A dan nanti kita akan bahas uh, setelah ini. Nah, ini pertanyaan juga yang biasanya uh, kami dapatkan, ya. Jadi bisa nggak kalau misalnya kita mix and match ya antara Google Workspace SKU? Jawabannya adalah ya bisa ya tapi apabila bapak dan ibu tertarik untuk uh, mengkombinasi gitu ya uh, silakan uh, hubungi ke kami ya kami akan uh, kondisikan dan juga akan diskusikan dengan uh, Google juga uh, untuk mendapatkan uh, konfirmasi dan approval ya berdasarkan kebutuhan bapak dan ibu dan option apa nih yang terbaik uh, buat bapak dan ibu ya jadi apabila memang dibutuhkan untuk Kombinasi gitu ya, silakan diinformasikan ke kami. Ya, nah pertanyaan yang paling banyak nih kita dapatkan, apakah saya harus membayar lebih lagi gitu ya untuk transisi ke Google Workspace? Nah, jadi pada saat sekarang ini sampai akhir tahun ya di bulan Desember itu kita Running atau mempunyai beberapa uh, offering gitu ya uh, yang cukup menarik. Jadi silakan uh, menghubungi kami nanti uh, habis ini ada feedback form ya yang kami harapkan bisa diisi dan di situ ada informasinya juga uh, bapak dan ibu tertarik untuk edition yang apa. Jadi supaya nanti kita bisa bantu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan um, perusahaan bapak dan ibu ya dan bisa memanfaatkan offering yang diberikan oleh Google pada saat masa transisi ini ya. Nah, jadi itu mengenai uh, Google Workspace uh, sedikit update saja dari kami sebagai tambahan untuk Google Meet hardware ya. Jadi uh, ini yang banyak uh, disampaikan ke kami juga. Jadi untuk menjaga jarak gitu ya uh, ketika kita bekerja Uh, dan juga untuk kebutuhan meeting yang meningkat di masa pandemi ini, kebutuhan hardware tentunya juga sangat uh, dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk Google Meet hardware, sekarang ini sudah available uh, beberapa tipe atau model gitu ya. Jadi untuk ruangan yang kecil, untuk ruangan menengah, bahkan untuk ruangan besar, Google mempunyai teknologi uh, Meet hardware yang bisa uh, dimanfaatkan perusahaan Bapak dan Ibu kelebihannya adalah karena Bapak dan Ibu sudah menggunakan G Suite atau Google Workspace, ini tightly integrated. Jadi untuk kita bisa meeting, kita berkomunikasi dengan yang lain itu sangat dimudahkan dengan hardware ini. Nah, dari kami juga ada running ya special promotion. Jadi yang sebelumnya uh, itu list price-nya itu 35 juta. Jadi di sini kita running special promotion sampai akhir tahun. Uh, jadi untuk pembelian 1 sampai 2 unit di harga 30, 3 sampai 5 itu 29 dan 6 sampai 10 itu 28. Dan harga di atas itu sudah include ya uh, meeting license untuk selama 1 tahun. Dan juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan eksklusif jaket nih dari uh, asli dari Google merchandise ya uh, dengan minimal pembelian 3 unit uh, Meet hardware. Ya, jadi silakan apabila Bapak dan Ibu tertarik nanti bisa disampaikan lewat feedback form. ya Nanti kami akan menghubungi uh, dan follow up ke Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu yang uh, bisa kami sampaikan di webinar pagi ini. Uh, kita masih punya kurang lebih 8 menit ya. Di sini ada feedback form yang saya akan kasih linknya lewat uh, chat panel. Ah, ini... Dari Pak Nanang nih mantap jaketnya musim penghujan ya monggo Pak di order Google Meetnya supaya dapat jaket dengan logonya Google <laughs> jadi lebih keren Pak. Nah silakan diisi feedback formnya ya dan bisa diinformasikan sesuai dengan feedbacknya kami harapkan bisa menjadi masukan dan input buat webinar kami selanjutnya nah, setelah dilakukan pengisian feedback nanti ada pengundian ya Farid ya untuk mendapatkan Uh, voucher ya. Nah nanti setelah itu ada game sedikit uh, dan kita akan bagi-bagi voucher juga uh, buat bapak dan ibu sebagai apresiasi sudah hadir di acara webinar kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Uh, setelah mengisi feedback, nanti kita akan uh, sambil mengisi feedback mungkin ya kita akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan uh, uh, yang sudah disampaikan lewat Q&A. Mungkin Farid bisa dibantu untuk uh, moderasi pertanyaannya ya, jadi bapak dan ibu silakan mengisi uh, feedback yang linknya sudah uh, kami share di chat panel. Oke okay, baik ini pertanyaan yang menarik dan sangat uh, apa menjadi poin dari discussion mengenai Google Workspace ya. Jadi secara organisasi ya kita uh, uh, istilahnya kita mau ya memproteksi data perusahaan gitu ya. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi di luar yang disediakan oleh perusahaan aplikasi personal gitu ya misalnya seperti WhatsApp, uh, Telegram mungkin aplikasi yang lain. Nah, ini kan ada potensial untuk data perusahaan itu keluar, gitu ya. Nah, kami sangat encourage untuk melihat uh, ke fasilitas yang diberikan oleh Google Chat, di mana sekarang ini sudah sangat bagus, ya. Uh, kita bisa berdiskusi dalam grup, ya. Kita bisa sharing file, uh, kita bisa meeting di dalam grup. Uh, yang terkait membernya, ya, jadi sangat intuitif sekali yang sudah diberikan Google Chat. Jadi, harapannya adalah untuk meningkatkan adopsinya mungkin lebih banyak disosialisasikan ke user. Jadi, tidak hanya Google Chat di web browser yang bisa kita pakai, tapi di mobile device itu juga sudah ready untuk digunakan. Ya, jadi harusnya. Uh, tidak ada kendala yang berarti, gitu ya, uh, ketika menggunakan Google Chat. Mungkin hanya butuh waktu dan juga butuh sosialisasi lebih lanjut ke user yang menggunakan. Tapi, pada intinya, kenapa kita encourage untuk menggunakan Google Chat? Karena untuk menghindari data perusahaan itu keluar, yang dimana tidak menggunakan platform yang disediakan oleh perusahaan. Tapi, kalau kita menggunakan Google Chat data ini kan tetap masih di dalam internal perusahaan kita gitu ya. Jadi ketika ada karyawan yang resign atau turnover karyawan gitu ya, data ini masih bisa diakuisisi kembali oleh perusahaan. Ya, jadi uh, apa? Uh, saya sangat encourage ya untuk explore lebih lanjut, mungkin mengidentify gitu ya, kenapa sih usernya ini kok masih adopsinya nggak begitu banyak gitu ya untuk Google Chat? Mungkin ada kendala yang harus kita sampaikan. Dan uh, solusinya bagaimana gitu, ya. Semoga menjawab ya uh, pertanyaan dari Bapak Karolus. Ya, yeah, oke, okay. thank you, Pak Colin. Ya, uh, sudah memberikan pertanyaan yang mungkin akan menjawab uh, pertanyaan yang sama dari yang lain. Jadi, kalau misalnya uh, Bapak sudah punya komitmen yang longer term, gitu ya, jadi Google akan tetap honor uh, untuk uh, apa namanya uh, sampai komitmennya berakhir. Jadi, kalau misalnya... Uh, renewalnya di tahun 2021 atau renewalnya di tahun 2023 gitu misalnya. Jadi untuk yang existing misalnya lebih dari 300 user itu tetap bisa menggunakan edition yang saat ini uh, digunakan uh, yang sudah uh, apa uh, disepakati di gitu ya di awal. Jadi tidak perlu khawatir uh, kalau untuk perihal transisi ke Google workspace ya apabila hanya dibutuhkan untuk fasilitas tambahan Nah itu bisa dilakukan upgrade editionnya tapi kalau misalnya Bapak sudah cukup satisfied dengan uh, edition yang saat ini itu tetap akan berlaku sampai masa expired dari subscriptionnya gitu ya Pak. Tapi mungkin apabila ada kebutuhan yang khusus ataupun yang spesifik, ya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, supaya bisa memberikan opsi ataupun eh, apa namanya eh, apa eh, offering yang tepat lah eh, buat kebutuhan perusahaan bapak. Ya, thank you Pak Colin. Boleh silakan Pak. Thank you, Pak Colin. Jadi, benar, Pak. Jadi, at the end of the day, uh, pada saat nanti masa kontrak yang existing itu berakhir, uh, kita harus memilih, gitu, edition workspace yang mana uh, yang mau dipilih, gitu, untuk sebagai kelanjutan dari penggunaan Google Workspace-nya atau g suite-nya. Benar, Pak, Colin. Ya. Jadi kalau untuk mengenai perihal itu mungkin nanti kita bisa coba untuk kolaborasikan atau uh, konsultasikan juga dengan Google ya Pak ya. Uh, jadi mungkin uh, akan menyesuaikan case by case juga uh, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan mungkin polosinya dari Google juga. Ya, jadi nanti mungkin pada saatnya uh, atau mungkin kalau Bapak berkenan kita bisa set up session yang terpisah. Mungkin nanti kita bisa libatkan Uh, tim dari Google untuk uh, mengakomodir ya uh, kebutuhan dari perusahaan Bapak. Thank you Pak Colin. Oke, okay, masih ada lagi pertanyaan Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang uh, Google Meet hardware ini operating system-nya menggunakan Chrome ya. Jadi operating system yang di develop oleh Google uh, di mana terintegrasi dengan Google Workspace. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa digunakan uh, aplikasi yang lain selama aplikasi tersebut support untuk running di Chrome ya, Chrome browser uh, itu bisa digunakan. Mungkin nanti secara teknisnya boleh diinformasikan ke kami kembali dan kami akan uh, apa namanya memberikan informasi lebih lanjut ya secara teknikalnya. Kalau dibutuhkan uh, untuk demo kita bisa coba untuk melakukan demonstrasinya juga. Monggo Pak Alex. Oke, okay, ada lagi Farid yang masih belum terjawab. Oke, okay, mungkin sambil nunggu, uh, mungkin dua menit lagi ya, uh, karena sudah lewat jam 11. Uh, terima kasih, Bapak dan Ibu yang sudah stay sampai akhir uh, acara kami. Ya, ini mungkin saya jawab satu dua pertanyaan lagi. Uh, kalau misalnya mau backup email Google ini dari Pak Nanang, uh, bisa ke format VST. Nah, kalau Bapak menggunakan uh, edition yang bisnis saat ini, di mana ada fasilitas Google Vault nah itu bisa diekspor ke format PST pak tapi kalau untuk menggunakan Google Takeout sementara yang available itu ekspornya ke dalam bentuk format mbox gitu ya nah sekarang menggunakan G Suite apabila upgrade ke Google Workspace apakah akan ada biaya tambahan nah ini mungkin nanti tergantung dari edition Google Workspace yang bapak pilih gitu ya tapi kalau misalnya dari Basic ke Bisnis starter gitu ya? Uh, nah, itu kan uh, biayanya sama ya, Pak? Ya, jadi tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau untuk upgrade ke edition yang di atasnya, nah, itu uh, mungkin akan ada uh, biaya tambahan. Uh, tapi kalau memang Bapak mau memanfaatkan uh, offering yang diberikan oleh Google sampai akhir tahun, boleh Pak uh, bisa hubungi kami, dan kami akan coba untuk uh, meng gitu ya opsi atau edition yang mana yang... Uh, tepat buat perusahaan bapak. Lalu ada pertanyaan lagi dari. Sepertinya sudah banyak yang terjawab nih. Ah uh, uh, sudah dua menit ini sepertinya ya. Uh, mungkin satu lagi nih uh, dari Ibu Ripka, saya menggunakan annual plan untuk komitmen harga selama tiga tahun. Untuk renewal tahun depan, apakah harga komitmen tersebut masih berlaku? Jadi apabila ada komitmen sampai tiga tahun, misalnya berakhirnya di tahun 2023 gitu ya, misalnya, nah harga yang existing atau harga yang sudah disepakati itu masih akan tetap berlaku sampai masa kontraknya habis. Ya, oke. Okay. Uh, sepertinya sudah sebagian besar terjawab. Nanti kalau masih ada yang belum terjawab, kami bisa memberikan rekap ya sebagai uh, apa, uh, informasi tambahan uh, buat bapak dan ibu. Dan juga kita akan uh, informasikan juga recording uh, meeting uh, atau webinar kita pagi hari ini. Nah mungkin uh, Farid untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan dimulai untuk pengundian uh, untuk yang sudah mengisi feedback ya. Silakan Farid. <laughs> Oke, <Okay. laughs> berdoa, Bapak dan Ibu, semoga dapat, semoga beruntung. <laughs> <laughs> Ayo siapa nih yang beruntung, beruntung nih ya? Wah, selamat ya Pak Iman Sulaiman. Siapa ya, nih yang dapat? Ya, Pak Setiawan Lukito. Selamat ya, Pak. Sudah mendapatkan vouchernya. pakai web browser bisa ya. Pakai pakai komputer atau laptop bisa juga ya. Oke. Oke, oke. Ya mungkin lebih mudah menggunakan smartphone ya. Silakan Bapak dan Ibu disiapkan smartphone-nya. Nah, itu ada PIN-nya ya. silahkan. Hmm, silakan. Silakan Bapak dan Ibu diambil smartphone-nya, diakses, dan uh, pin-nya 205.2063. Semoga beruntung ya. <gih> Jadi pertanyaan-pertanyaannya ini dari tadi yang sudah uh, kami sampaikan ya. Jadi uh, silakan dicoba keberuntungannya. Buat Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mempunyai agenda lain, kita sudah overtime. Terima kasih banyak sudah ikut ya berpartisipasi. Tapi kami harapkan ini mungkin butuh sekitar lima menit, maksimal 10 menit untuk ikut game. Apabila masih bisa, silakan diikutin. Tapi bagi yang ada schedule lain, monggo silakan. Terima kasih banyak. Ayo semangat. Semoga berhasil dan beruntung. ിക്കുന്നു Selamat, Pak Wahyu. Oke, okay, baik. Dengan uh, ini, kita akhiri ya acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, dan kami harapkan bisa bertemu kembali di acara webinar kami selanjutnya. Terima kasih, dan sehat selalu. Jaga kesehatan uh, dan sukses selalu buat kita semua. Ya, thank you. Selamat siang.